Halo, selamat siang, Puntik. Hari ini mau buat okra vanilla cake. Banyak ada 6 butir telur, tapi yang satu dipisah ya. Untuk semua nanti ini dimasukin. Yang kuning ada dipisah 5. 40 ml minyak sayur, 30 gram gula pasir, susu cair 80 ml, terigu pro sedang 75 gram, flour, tepung jagung 10 gram, vanili 1 sendok teh. Ada 5 putih telur, cream of tartar 1 sendok teh, gula pasir 70 gram. Saya pakai mold yang kayak gini. Udahlah, saya habisin tepung kertas roti ukuran 30 x 20 x 5 inch. Mulai dulu. Tapi yang satu untuk semua taruh di sini, yang ini yang putihnya 5 aja. Jadi ini totalnya telur 6. Ini kalau nggak ada vanila cair, pakai vanila bubuk juga nggak apa-apa. Tapi lebih wangi ya vanila cair. Ya Bun, ovennya nyalain ya 190 selama 10 menit, lalu diturunkan 160 derajat.
cuma sedikit ya. Saya taruh 3 kali. Saya menggunakan butter, menggunakan minyak lebih sehat. Oh ya, Bu, ada tips ya. Mixer telur putih jangan langsung ke speed tinggi, speed rendah. Saya pakainya cuman saat nomor 3 paling tinggi, karena nanti kalau terlalu tinggi cake-nya itu bisa turun. Jadi speed rendah. Mulai dari titik rendah, terus gula jangan langsung dimasukin ya, gula dimasukin nanti setelah telur ini di mixer beberapa lama, terus masukin gula beras begini, masukin gula. Kita memasukin gula bertahap, jangan langsung semua. Ini emang agak lama, tapi nanti jadinya tuh lembut, terus mengkilat. Thank you.
nggak turun sampai begini ya. Kalau di ini nggak bisa tumpah. Aduknya perlahan, saya bagi 3 kali. Spatula lebih merata.
Topik ini request dari Mbak Linda ya. Makasih Mbak Linda. Semoga Mbak Linda panjang umur, sehat-sehat selalu. Dalamnya gak ada. Bilangin angin. Mau lihat satu, ini 50 menit mau dicoba. Oh, sudah matang, sudah bersih, tapi sudah matang. Sudah matang. Oh, cantiknya. Sudah matang. Hasilnya cantik seperti tunggu dingin baru dipotong. Kalau panas-panas dipotong bisa turun.
karena tadi diambil dari itunya ya, jadinya akan menurun. Lihat hasilnya. Hasilnya cantik sekali. Enak, pas manisnya, harum, perlu dicoba ya ibu-ibu. Terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih.